bergerak teman-teman dari himpunan mahasiswa Islam Indonesia. Bentuk persenjataan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina tidak lain dan tidak bukan terakhir dari produk-produk plastik yang berjalan-jalan di Tarani untuk pengumuman, untuk melayangkan nyawa saudara-saudara kita. Betul. Kita berharap ya Israel segera menghentikan bombardirnya di Palestina yang akhir-akhir ini tanpa jeda dilakukan dengan tidak berperik kemanusiaan. Dan sampai saat ini sudah lebih dari 9.000-an korban yang tewas di Palestina, tepatnya di jalur Gaza. Sampaikan bahwa kolam produk nasi. Nah ini jabat warna.